Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan mengajar cara-cara untuk kita retrieve error code secara manual tanpa menggunakan scan tool. Maksudnya tanpa menggunakan apa komputer lah untuk check apa masalah bila timbulnya lampu check engine. Lampu check engine. Jadi kita cuba Itu ni ada masalah sikit yang saya saja buat lah. So kita on switch, lampu check engine nyala. Dan kita akan start lah. Kita start. Jadi bila kita start macam ni, tiba-tiba lampu check engine nyala dan engine pun mati ya. Okey, sekarang ni kita nak check apa masalah dia tu tanpa menggunakan apa scan tool. Okey, jadi apa yang anda perlukan adalah seurat wire ataupun dawai mana-mana untuk kita jamkan pada OBD port di bawah ni . OBD port di bawah ni. Nanti sebentar lagi saya akan tunjuk pin yang mana satu kita akan jam dia. Okey, dan kita akan jam pada pin 1 . Ini adalah pin 1. Pin 1, kita akan masukkan pin di sini. Macam seperti ini. Dan satu lagi kita akan jam pada pin 4 . Atau pin 5 lah, sama-samalah. Pin ni adalah diagnostik yang 4 dan 5 ni adalah ground. Satu sensor ground, satu chassis ground. Jadi tak kisah mana-mana pun, kita ambil sini pun boleh. So kita ambil lah chassis ground sini . So kita jump antara nombor 1 dan nombor 5 atau nombor 4 lah, mana-mana satu. Okey. Okey, sekarang ni lepas sudah jump kat bawah tu, kita akan mengira kelipan lampu check engine lah. So dia akan kelip secara perlahan dan juga kelip yang laju . So kita akan kira lah berapa kelipan perlahan dan berapa kelipan yang laju. Okey. Jadi kita akan masuk kunci dan kita akan on switch. Okey, lampu check engine akan jalan seperti biasa. Lampu N pun berkelip, kita akan tunggu dia akan kelip . 1, 2, yang panjang, yang pendek pula tu 2, 3. Okey. Ada lagi tak? 1 panjang, 1, 2, 3, 4. Okey. 4 lah, so ada 2 error di sini . Dia akan ulang balik 1, 2 yang panjang, 1, 2, 3 pendek . 1 yang panjang, 1, 2, 3, 4 yang pendek. Okey, dah dapat dah error dia. So sekejap lagi kita akan refer apa maksudnya tu . Okey, pada list ni 2, 3 ataupun 23 adalah camshaft position sensor dan 1, 4 ataupun 14 adalah TPS. So kita tahulah apa masalah dia daripada situ. So kita akan check lah sensor tu yang berkenaan pada engine bay nanti . Anda boleh pause video ni untuk lihat detail-detail nantilah dia punya list dia . Okey, selepas kita refer dekat table tadi, kelipan 2, 3 ataupun 23 adalah camshaft position sensor . Kita boleh lihat di sini, memang saya dah cabut lah soket cam sensor ni sebab nak buat testing kan. So memang cam sensor yang masalah lah . Dan satu lagi, 1 dan 4 adalah 11 adalah TPS. Soket TPS ni pun memang ada masalah. So memang akan keluar error lah. Di sini kita dah tahu secara basic . Tahu secara basic apa masalah dia. Jadi kita boleh hantar ke workshop lah untuk baiki . Sekarang bukan semua tempat ada scanner. Kita nak check pakai scanner kan. Jadi secara basic tu bolehlah check dulu apa dia punya error dia dulu sebelum kita ke workshop. Okey, jadi untuk double confirm kita guna scan tool lah. Untuk nak double confirm menggunakan sebab masih ada scan tool. So kita ada, kita akan check lah apa masalah dia. Betul tak yang kita check tadi? Betul tak error yang keluar tadi tu adalah apa, cam sensor dan juga TPS . Okey, kita akan edit BTC . Dan betul lah seperti saya cakap tadi, cam position sensor kod 23 dan juga TPS kod 14. Okey, so lepas kita baiki tu sama ada kita boleh clear port code dan tak ada lagi port code lah, ataupun kalau tak ada scanner kita boleh cabut bateri, biar sekejap dalam 15-20 minit macam tu dan pasang balik.
ingatlah masa pasang tu kena on switch 10 saat dulu ya, untuk nak relearn balik dia punya idle lah. Kalau tak, nanti idle tak betul lah. Boleh refer balik kepada video yang untuk buat idle setting balik ya. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.